Setelah vakum selama hampir 2 tahun karena pandemi COVID-19, kini pedagang pernak-pernik untuk peringatan hari ulang tahun RI ke-78 mulai bermunculan di Kota Serang. Mereka menjual umbul-umbul, bendera merah putih ukuran sedang hingga panjang, dan sejumlah kebutuhan lainnya untuk merayakan Agustusan. Pantauan ekbisbanten.com, jalan protokol yang mulai dipadati pedagang pernak-pernik Agustusan yakni sepanjang jalan Trip Jamaksari Cinanggung hingga jalan Aib Usman Kaligandu. Salah seorang pedagang yaitu Aditya, 21 tahun, mengaku baru berjualan bendera selama 1 hari di Kota Serang pada tahun ini. Ia sendiri merupakan warga Bogor, Jawa Barat yang jauh-jauh datang ke Kota Serang untuk berjualan. Menurut Aditya, ia berangkat berjualan keperluan Agustusan bersama dengan puluhan temannya yang lain. Mereka tersebar di sejumlah kota dan kabupaten di Provinsi Banten. Saat ditanya mengenai omset penjualan, Aditya mengaku tahun-tahun sebelumnya sepi. Kendati demikian, ia berharap pada tahun ini penjualannya akan ramai. Jualan baru sehari. Baru sehari? Iya. Ini kan jelang 17 Agustus ya, Pak? Iya. Nah, ini harganya berapa aja nih, jenis bendera yang dijual apa aja? Harganya ada jenis background, ada jenis umbul-umbul, ada yang buat di rumah, ada yang buat upacara. Tapi juga yang plastik. Ada plastik. Ini harganya mulai dari berapa, harga berapa? Harganya mulai dari 20 sampai 3,5-3,20. Iya, itu agak nurun dikit, terus juga agak libur. Karena ya kelihatan pandemi itu agak sepi. Lebih lanjut, Aditya mengungkapkan harga setiap umbul-umbul yang dijual tergantung dari ukurannya. Di antaranya ukuran kecil dipatok dengan harga Rp20.000, pembeli bisa mendapatkan harga lebih murah jika mengambil umbul-umbul sisa pembuatan tahun lalu.